ebinya ya teman-teman. Ebi diaduk. Sayur, ikan asin. Mantap. Assalamualaikum teman-teman, selamat hari Sabtu. Kali ini saya mau masak lodo ya teman-teman, atau opor sayur. Nah ini bumbunya saya blender terlebih dahulu. Ini ya teman-teman, bahannya untuk membuat opor sayur sederhana tapi enak rasanya. Nanti saya kasih tahu ya, ini rasanya. Dikasih udang rebon, wajib ya teman-teman. Anda pakai bumbu opor apapun dikasih ini enak sekali. Nah ini bumbunya, nanti bumbunya saya akan tulis ya. Nah ini kodong salam, ini tahu, ini labu, ini wortel. Cukup bahan ini aja, nanti rasanya enak sekali. Ini ya teman-teman, saya pakai labu ini, nggak tahu ya di Indonesia ada apa enggak. Ada kayaknya ya, nggak tahu apa namanya. Nah ini daun salam. Oke, kita tumis bumbunya terlebih dahulu. Bumbu tadi yang di blender ya teman-teman, kita masukin. Nah, kita tumis. Ini simpel sekali. Ada yang bilang bumbu lodo ya. Jangan lupa masukkan kodong salam. Kita tumis sampai bumbunya matang. Nah, kita kasih kunyit ya teman-teman ya, sedikit, jangan banyak-banyak. Saya pakai kunyit bubuk nih, karena kita pakai cabai merah. Nah kalau sudah setengah matang, kita masukkan ebinya ya teman-teman. Ebinya semua kita masukin. Habis itu kita masukin air. Ini ya teman-teman, tuh kan cantik sekali. Nah kita masukin wortel sama labunya. Jangan lupa ditutup biar cepet matang. Nah ini saya pakai santan kara bubuk ya teman-teman, jangan banyak-banyak, separuh saja. Nah kita larutkan dengan air hangat atau air panas. Nah ini saya bikin separuh, separuh lebih, tidak apa ya teman-teman. Nah, setelah mendidih, sudah matang ya teman-teman. Kita coba matang apa enggak. Matang. Oh, sudah. Masukkan tahunya. Tuh kan, cantik. Habis itu jangan lupa dikasih masako. Walaupun enggak ada ayamnya, kasih masako ya teman-teman. Biar sedap. Jangan lupa kasih garam, kalau kurang asin kasih gula, kasih penyedap, kasih micin biar lebih cerdas ya. Setelah semuanya sudah mateng, kita masukkan santan ya teman-teman ya, diaduk. Sedap sekali teman-teman. Ini ntar nasinya, nasi jagung menir. Wah sudah teman-teman, tinggal kita nunggu mendidih. Oke, jangan lupa diecep ya. Oke, teman-teman. Nih, kita mau piknik di luar lagi. Nah, jadi kita bawa seadanya ya. Maksudnya seperlunya. Jadi biar nggak nyisa-nyisa banyak nanti di sana. Oke, nah kita pakai nasi jagung ya, teman-teman. Nah, untuk tahu kelanjutannya, nanti kita sampai sana rekod lagi ya, teman-teman ya. Bersama kami Keluarga Blasteran di Taiwan. Selamat Happy Weekend teman-teman. Ini bersama keluarga, kita mau makan di luar lagi. Ketagihan ya teman-teman ya, makan di luar di alam bebas dengan menu deso, menu Indonesia ala deso. Aduh enak sekali teman-teman. Teman-teman pokoknya yang penting enak, ala-ala menu deso. Ada ikan asinnya juga, tadi tidak saya rekod ya teman-teman. Kalau direkod semua kepanjangan, yang penting nanti
nanti menunya di sana apa, nanti saya akan rekod dan di mana. Oke ya teman-teman, ikuti terus keseruan kita kali ini, makan di luar lagi di alam bebas, pokoknya sangat ketagihan. Anda coba, bila Anda kurang nafsu makan, makan di luar dengan menu apa adanya tuh enak loh teman-teman ya. Oke, terima kasih yang selalu mendukung, yang selalu mensupport, yang sudah mensubscribe, dan buat yang baru gabung, yang baru mensubscribe, yang baru menemukan, jangan lupa ditonton, di-collect di komen, like, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih banyak, doa terbaik buat kalian semuanya, semoga dikasih kesehatan selalu, rezekinya makin lancar, dan dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lagi meluncur ini ya teman-teman di jalan. Pokoknya nyampe sana kita akan rekod semuanya kegiatan kita hari ini. Kita sudah nyampe teman-teman. Kita parkir dulu. Alhamdulillah panas. Cuaca panas ya. Oh saya. Kita ambil barang dulu terus. Kita mau cari tempat yang sangat enak sekali ya teman-teman, biar makan ada nafsu makannya lebih kenceng lagi. Nah, cung. Yuk ikuti terus ya teman-teman. Oh, kita naik ya teman-teman. Kita cari tempat yang Benny, hai Shando. Benny, hai Shando. Kita naik ya teman-teman. Tempatnya keren sekali. Bawahnya tuh pasar. Nanti kita ke pasar ya sore. Tuh teman-teman. Wah, keren banget. Bagong. Itu parkiran ya teman-teman, luas banget. Ada jembatan kaca ya teman-teman ya. Kita lihat jembatan kaca tuh. Di sana ada jembatan kaca. Kita lihat ya teman-teman. Jembatannya kok kotor ya. Yuk biar siang. Nih jembatan kaca. Duh nggak boleh. Nih teman-teman ya, tapi kotor. Tuh bawah. Cakep banget. Tuh, ada orang jalan di bawah. Ada orang berjalan di bawah. Tuh. Tuh, bawah itu pasar ya, teman-teman, sampai sana. Nanti kita ke bawah. Tuh, pasar ya, teman-teman. Ada yang beli pisang, ada semua pisang, papaya, hai semua, Dok. Hai. Cakep banget teman-teman ya jembatan kacanya tuh. Eh kita makan ya teman-teman, cari tempat. Udah lapar. Sudah lapar ya, Dok? Lapar, Dok. Nih, oh, lapar, Dok. Iya. Mana saya? Lah, pakai enggak apa-apa, Dok. Buka, buka, enggak apa-apa. Om aja, Dok. Buka saya. Biar yang ya, buka. Sang kantong nih tak aja. Ha, ayo, kecil. Ayo, ayo. Ini. Oke teman-teman, kita makan. Tuh kita di tempat ini ya teman-teman, masya Allah tempatnya sangat bagus banget, cakep banget. Tuh kita piknik ya teman-teman. Ini punya anak-anak, ada telur, ada semua, ada mana apa lagi dok? Nake. Ini ada ikan, ada nasi jagung teman-teman. Tuh. Tuh, darerereng. Darerereng. Ding ding ding. Sayur lodeh. Ini anak-anak ya teman-teman, nih. Ayo, ada nugget, ada telur anak-anak. Nah, ini aja, Mah. Sedikit, Nak. Sedikit. Oke, sedikit. Iya. Sedikit. Taruh sini, Nak. Iya. Anak-anak mau teman-teman sayur opor. Ini sayur opor ya. Sini nak, begini. Oke, kita makan. Wah, kita tuh lupa nggak bawa piring ya teman-teman. Bismillah dulu nak. Bismillah.
Allah. Allahumma batkana fina rasulatana wa kina tapana. Amin. Nah, sini dok. Mau dok. Sevia mau nak. Ayo, Sevia juga pinter juga mau ya. Lagi nak. Mau nak? Mau. Sayurnya mau. Oh, ayat tang. Upalan dok. Nanti kukutin saja anak pak. Upalan anak saya. Oke, kita makan ya teman-teman tuh. Ini nasi jagung. Enak mah. Mantap dok. Enak. Oh, enak mantap. Lepang jeli isya. Ini gua yang jual ini. Nih, ini kebu ke. Nah, ini juga bu sing. Ini gua dah, ini gua hilang. Teman-teman, kita makan teman-teman. Pendong teman-teman tiba-tiba. Nah, ini ya teman-teman. Ini ikannya. Terakhir aja ya. Terakhir ikannya. Nah, ini lo kunci nih. Nah. Ini apa? Aku kaitzi semua. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan hari ini. Gue mau jumpa cinta. Panci pacau lo. Hari ini persediaan kurang ya teman-teman. Alah sedikit aja gak apa-apa. Terus. Ini ikan asin. Oh, ikan asin teman-teman. Ikan asin. Ikan asin. Oh. Kita nasi jagung. Ya kan tamah lo. Yo. Hah? Yo. Kata. Nah. Enak mah, Yemil. Yemil pedas. Enggak pedas. Ya? Enggak. Ih. Nah. Nih. Wow. Coba toh. Sama ikan ya teman-teman. Duh, kita makan nasi jagung tuh. Mantep. Oh, teman-teman. Is, yang lain lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ikan asinnya di sini. Dan ikan asin. Oke, kita makan teman-teman. Teh. Is. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya nasi ampok. Mantep. Ini udah pada nanti mungkin kacau. Ini ya teman-teman. Nasi jagung, sayur, ikan asin, kerupuknya kromoleo. Ikan asinnya. Ikan asin dari Indonesia. Kecil-kecil. Kesemil lah tadi. Jadi ini lah. Tuh, ikan. Nah, kalau. Nah. Ada yang di Jepang ya. Nah ini asik sekali ya teman-teman, anak-anak jadi happy, lebih tenang, kita makan di alam bebas, biar lahap itu anak-anak makannya sangat menyenangkan sekali pokoknya teman-teman. Sesekali ya kita wajib biar suasana lain, lebih enak gitu, lebih luas, lebih lapang, makannya lebih lahap pokoknya tidak ada duanya teman-teman. Dengan menu deso, menu kampung sederhana, makan di luar itu sangat nikmat sekali teman-teman ya. Oke, kita lanjutin makan ya teman-teman tuh. Chef Sinova sudah habis duluan. Tinggal sedikit teman-teman. Mantap sekali. Dikremes. Ini juga habis. Nih, habis ya teman-teman. Wah. Habis teman-teman. Karena pada suka
Sevia juga suka. Ya, Dok. Sevia suka, Dok. Enak ya, Dok? Mantap. Habis makan pada main HP. Udah kenyang? Kenyang. Kenyang main HP. Oh. Kenyang. Tuh ya, teman-teman, tempatnya seperti ini. Di sana ada orang main juga. Luas. Sepi, teman-teman. Enggak tahu ya. Tempat ini sepi, enak, nyaman, hening. Buat kita healing-healing ya, biar suasana itu tenang. Makan di alam luas, alam bebas, menyatu dengan alam ya, teman-teman. Sana tuh gunung. Tuh ada anak-anak bermain. Oke, teman-teman, makan kita sudah habis. Kita mau ke taman ke sana dan mau juga nanti beli jeruk ya, teman-teman. Kelihatan kan, teman-teman? Sangat ketokonya ketagihan sekali makan di luar, teman-teman ya, di alam bebas sangat tenang, pikiran juga fresh. Sambil ngevlog, sambil bikin konten juga ya. Mubazir kalau nggak dibikin, nanti kita makan bersama di luar, nggak usah di restoran mewah, itu udah enak, teman-teman, bawa makanan desa. Nanti kita akan keliling di sana, ada apa ya, teman-teman, nanti saya juga akan record, saya kasih tahu ke kalian semuanya. Nanti ada di bawah ada pasar lagi ya, teman, kita ke pasar beli jeruk ya, teman-teman. Terima kasih pokoknya untuk konten kali ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share. Kami undur diri, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Syai ke mah. Dadah. Pada main HP semua. Sahdu banget. Nih, sudah malam, teman-teman. Kita pulang.